ternyata atau dilalanya atau kalimat samaan lainnya atau di sini atau persamaan tapi ya atau lanjutannya para tabi'in wa tabi'ina itu mengikuti jejak langkah alur cerita dari orang-orang yang disebut pilihan Allah yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Dikala awal-awal kemerdekaan di Indonesia, tabi'ina yaitu para ulamanya yang dikatakan pewaris Nabi, dan ketika penyampaian Rasul bukan Rasulullah tapi Rasul itu utusan Rasulullah ya, tapi Rasul tapi bukan Rasulullah. Kalimat minta dan meminta sudah lain. Ketika kita bicara minta lah kepada kuburan itu kurang bagus, tapi kalau minta ke kuburan bagus. Kenapa bagus? Karena ketika tata kota harus meminta kuburan itu direnovasi, diperbaiki, atau barangkali ahli warisnya ingin memugar, maka mintalah ke kuburan. Kuburan yaitu kepada ahli warisnya, atau minta ke kuburan yang memiliki ahli waris tersebut untuk direnovasi dan diperbaiki. Kalau meminta, nah cerita ya. Kalau minta, ya bagus. Artinya, saya minta ini kuburan agar segera dikosongkan karena akan ada perbaikan dalam ruang itu, kuburan tersebut yang dijadikan museum atau tempatnya bersejarah. Dan itu dipinta langsung juga oleh santri-santri tabi'ina. Bagaimana dijadikan beliau-beliau ini mengerti tentang serikat atau organisasi atau perkumpulan atau wadah yang berasaskan Islam. Dikalah zaman dahulu pada awal-awal kemerdekaan, rakyat Indonesia mengenal kalimat dengan nama organisasi Islam, yaitu serikat atau wadah atau perkumpulan Islam. Dengan jelas ya. Ada putra asal muasal Prambanan yang hijrah ke Blitar, kemudian masa remajanya berputar dengan buku dan pengetahuan. Ke Surabaya. Di Surabaya beliau itu berdomisili atau bertempat tinggal dengan maksud belajar. Bertemu dengan guru yang Allah muliakan dan tugas utama. Kemudian mempunyai perkumpulan Islam, wadah organisasi atau keterikatan dengan berasaskan adanya keanggotaan, ketua dan aturan-aturan dasar dalam wadah tersebut. Atau bahasa sekarang lebih gamblang disebut lumrahnya, layaknya, umumnya santri asyatir mendekati para guru berbagai macam cara. Ada dengan menghambakan, ada dengan namanya mengabdikan atau menghadamkan, atau merawat agar guru itu terbeli hatinya. Terbeli di sini artinya adalah diambil hatinya di sini adalah supaya menyenangi, menyayangi dan menyukai murid tersebut. Ada yang cara merefleksi gitu. Itu lumrah. Dan ada yang taat, walaupun hati kecil kadang-kadang berkuman lelah dan capek dipaksakan untuk bagaimana tetap melayani dirinya agar dapat kemuliaan dalam menyukai dan dicintai dan dikenai. Itu pun terjadi kepada seorang putra daerah asal Prambanan yang kemudian hijrah ke Blitar, kemudian datang ke Surabaya untuk belajar. Gusto nama kecilnya, sangat mengabdikan dan tidak luput juga sering gonta-ganti mencari cara agar dirinya memikir, merefleksi, dan juga merawat dalam kesehatan baik dari seluruh tubuh, kaki, tangan, dan sebagainya. Ini membuat beliau dekat sekali dengan gurunya yang juga ulama dan juga mempunyai wadah keterikatan teranggotakan dalam wadah praktiskan Islam, serikat Islam. Dan itu bukan setahun dua tahun beliau lakukan untuk mendekati guru agar memberi hati, mengambil hati guru. Tanda kutip di sini agar guru mencintai dan mencintai. Alhasil putra yang besar kemudian hari bernama Soekarno berganti nama, mengikutarkan banyak urusan-urusan berbagai macam profesi, termasuk profesi yang tidak mudah ditebus. Tanda kutip tebus di sini ada dimaksud sembarang orang, karena berlapis-lapis pengamanannya. Saya katakan CIA, FBI, dan juga organisasi intelijen negara-negara penting di seluruh dunia ini. Takluk. Maksud dalam kata takluk di sini adalah bekerjasama dalam arti bisa diterima masukannya, usulannya, dan juga bagaimana beliau ingin mengajukan yang disebut dengan pasal-pasal keutamaan kemerdekaan di berbahan dunia, benua, karenanya benua. Perbedaan dunia adalah bumi luas sekali, tapi ketika ada beberapa benua sudah ada sekat-sekatan dan tatanan luas dalam bentuk tidak tatanan. Oh seperti itu kan ya,
menggunakan dunia media, multimedia, bilateral, multilateral. Kunjungi dan sembayangi itu dikunjungi ya, silaturahim. Soan. Seorang tukang pijit refleksi dapat masuk di seluruh profesi, bahkan mengajak berapa kerjasama. Dalam hal ini, sebelum kemerdekaan, Jepang pun mau bekerjasama dengan diplomasi sebelumnya akan